Oke teman-teman, kita akan lagi di kloter kedua. Nih, nggak tahu ini penurunan berapa lagi. Tadi kita sudah turunkan ya, mulai dari Petet sama Bakalan ini. Kita akan ikuti di kloter kedua. Wah ini teman-teman yang mau beli sapi pedetan kecil seperti ini juga bisa. Duduk. Kita turunkan ini yang hitam, begonan, begon hitam. Ini sudah full yang nunggu. Lanjut pedet. Ini full nih, dari tadi itu sudah banyak yang nunggu. Mas, turun berapa toh? Berapa ekor mas? Gih, 9. Turunkan 9 ekor, tadi sudah 2 ya. Kloter kedua, nih turun 9 ekor. Lanjut, ini ada pegonan, ada putihnya. Jantan. Nih, pedet yang kecil tadi 5 juta lah ya. Lanjut si pegon. Sari pindah ya. Puluh nih. Lanjut pedet limusin. Okay. Jantan limusin. Oh, ini ke bapaknya kemarin ini. Ini bapaknya kemarin pas saya ke sini juga cari seperti ini. Ini bapaknya kemarin pas ya sampean melebet, Pak. Sampean melebet. Nggih, terus belok kanan nggih. Pas kemarin pas hari raya itu kesini barengan saya cari pedet kecil, akhirnya sama Cak Sutris dicarikan. Bapaknya minta di harga 5 jutaan ya, seperti ini. Insyaallah ini 5 juta ke bawah atau 5 juta saya juga belum tahu untuk harganya. Oke teman-teman, ini juga ini sudah kayaknya sudah selesai ini. Nah ini teman-teman, ada rombongan dari mana Mbak sampean? Sido tadi. Sido tadi ambil berapa ekor Mbak? 3. Ambil 3 ekor. Yang kecil tadi jadi dibeli sama bocil ya. Ah, bocilnya minta yang kecil, dapat harga berapa yang kecil Mbak? 3,5. 3.500. Wah, dapat harga di 3.500. Pedet kecil di depan ya, nanti saya tunjukin. Ini langsung dibawa pulang sekarang, Mbak. Sekarang.
Hari ini. Oh, besok. Oh, besok dibawa pulang besok. Ini ibunya juga dapat bakalan ya. Ini bagian keuangan ya. Aku bakal ngoceh wae lah. Aku tak keluar ya, amit. Saya tak lihat-lihat. Ini saya tunjukin tadi masnya yang kecil, bocilnya yang kecil dapat pedet kecil deh. Keluar tadi. Dan tadi yang enggak tahu nih mbaknya dapat yang mana ini, yang pedetan yang mana. Ini masih dikirim besok, minta dikirim besok ya. Ini ibunya juga dapat bakalan sebelah sini. Ini yang lainnya juga masih lihat-lihat teman-teman ya. Lainnya lihat-lihat. Untuk yang mau kirim hari ini juga bisa, besok juga bisa. Ini terserah panjenengan. Untuk ongkirnya bisa gratis ongkir ya. Ke Semalang Raya bisa gratis ongkir. Kita tunjukin pedetnya yang dibeli masnya dari Sido tadi. Nah ini dia. Nah ini dia yang kecil ini. Ini yang dibeli bocil tadi. Nah ini juga ada yang dipantau dari bapaknya dari pagi saji. Bapaknya dari pagi saji. Nah, ini juga mantau bakalan di harga di 18,5. Ini ada dua lagi yang limusin kecil. Ini sama beli yang mana, Bu, Pak? Jadi yang mana? Ya, saya saya bingung ini bawanya dari kemarin cari yang kecil ya, Pak ya. Cari. Menurut budget anu uang kambing. Uang kambing mau dijadikan sapi ya, Pak? Uang kambing mau dijadikan sapi, mau beli sapi. Biar besar besok. Nggih. Ini ada dua ekor sing kecil-kecil, yang bocil. Ini langsung dikirim, ah? Kirim. Langsung kirim ke Pak Saji. Langsung kirim ya teman-teman ya. Kirim ke Pak Saji. Berapa ekor Mas Zainal? Ini buat buat pengiriman Mas Zainal. Ini bagian-bagian dewe ya saiki ya. Kalau sibuk gini ya. Mas Parman karo Mas Hendri bagian keuangan tadi. Ini Mas Parman Mas Zainal bagian kirim. Bagian kirim. Aku bagian kernet. Saman bagian kernet ya. Aku bagian ngoceh ae wis. Oke teman-teman, nanti kita ikuti lagi. Ini full ya untuk hari ini, alhamdulillah. Untuk pertama kali kulaan full. Ada lagi yang kirim ke Kidal. Kidal itu mana toh? Oh Tumpang, yang mana lho re? Kidal Tumpang. Sama entah Pak E? Dapat harga berapa Pak? 22 seperempat. 22 seperempat, langsung nyampe sana? Ya. Lolikur seket. Dua seperempat nggih. Nih. Bakalan segini teman, bakalan super tadi. Sudah sold out. 22.50. 22 seperempat. Nih bapaknya juga masih bingung pilih nih. Betina-betina semua. Oke, di dalam juga masih banyak teman-teman. Masih banyak yang beli-beli, masih banyak stok sapinya. Buat teman-teman yang mau beli bisa datang langsung ke sini ke Wonokerto Kecamatan Bantur di agen sapinya Cak Sutris. Nih, mulai dari pedet kecil seperti itu sampai juga bakalan seperti ini. Tadi sudah ada yang keluar ya untuk yang bakalannya. Oke, kali ini saya tutup dulu. Kita akan ikuti lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton di video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Semoga bermanfaat untuk di video-video saya. Oke, kali ini saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.